السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه من والاه أما بعد باراحباء بار علماء yang saya hormati yang خليفه الحبيب عبد الله محسن Al-Attas Habibana Habib Abdullah bin Hussein bin Abdullah Mohsin Al-Attas mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat walafiat Zahir batin untuk bisa membimbing kita semuanya hadirin dan hadirat yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala sosok seperti beliau Habib Abdullah Musin Al-Attas Menjadi orang yang dicintai Allah Dan dicintai makhluk Allah Ini tidak mudah saudara Diterima Allah dan diterima oleh hati manusia Ini tidak mudah Ada satu hadis Rasulullah Nabi SAW bersabda izhad fit dunia yuhibbuk Allah wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas zuhudlah kamu dari dunia baik itu materi atau itu adalah jabatan maka kamu akan dicintai oleh Allah Saudara zuhud dari dunia adalah kunci untuk menjadi hamba itu dicintai oleh Allah. Yang kedua, zuhudlah dengan yang di tangan manusia, jangan diganggu harta mereka. Jangan diminta-mintai mereka. Jangan diberikan barang dengan harga mahal kepada mereka, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Itulah sosok Al Habib Abdul Musin. Enggak ada di hatinya jabatan. Enggak ada di hatinya ketenaran. Enggak ada di hatinya cinta dunia. Enggak pernah mengganggu harta orang, malah banyak membantu orang. Akhirnya dicintai Allah karena zuhudnya dari dunia dicintai manusia karena tidak mengganggu hartanya manusia ikhwani yang dirahmati oleh Allah di dalam beribadah kepada Allah ada tiga hal yang harus diperhatikan pertama al-amalus soleh kedua al-ikhlas yang ketiga as-siddiq al-amal wazifatul adzam wal-ikhlas wazifatul gulub was-siddiq wazifatul sir jasad manusia ini ada pekerjaan untuk ibadah Mulut buat dikir, baca Quran, sholawat kepada Nabi Mata buat memandang kepada kedua orang tua dengan rasa hormat Wajah-wajah orang soleh untuk membaca Al-Quran Telinga untuk mendengarkan nasihat, ayat Quran, hadith-hadith Nabi Kaki untuk melangkah ke masjid, ke majlis khair, berdiri sholat Gunakan jasad kamu untuk amal soleh ada tugas amalan hati yaitu al ikhlas jangan amalan dohir bagus tapi hati nggak ikhlas jadikan semuanya itu tanpa tendensi hanya semata-mata berharap ridho Allah berharap balasan dari al Allah Jangan baca Quran tapi pingin dikasih medali. Jangan anda berceramah pingin dikasih amplop. Maka anda telah menggunakan dohir anda badan anda untuk beramal soleh, tapi hati anda enggak beramal. Akan sia-sia jadinya. Kalau sudah amalan bagus, hati ikhlas dalam amalnya maka sir tugasnya adalah asidik yang beneran sholatnya dilakukan ikhlasnya udah ada tapi sholat yang beneran jangan yang dibaca surat al-fatihah pikirannya toko sholat beneran jangan yang dibaca al-quran tapi pikirannya perempuan sholat yang beneran. Ah, ketika manusia bisa menggabung ini semuanya, soro orang itu akan menjadi siddiq. Jadilah Habib Abdullah Musin al atas saudara. Kita ini ibadah seada-adanya, bukan ibadah sebenarnya. Hanya dohir, batin masih belum ikhlas hati belum ikhlas apalagi sirnya belum ada sidik karena itu Nabi sallallahu alaihi wa mengatakan inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yataharra sidga hatta yuktaba indallah allaha siddi siddiqah benar-benar tuh saudara keseriusan ya sholatnya benar ya ibadah benar datang ke sini beneran bukan sambil noleh perempuan mana yang cantik atau yang lainnya beneran karena cinta kepada Musin itu semuanya akan mengajak manusia untuk melakukan kebaikan kebaikan yang kamu lakukan dengan benar itu menghantarkan ke surga kalau semuanya benar, ada di sini hati benar, ikhlas, ada di sini. Kemudian hadir hatinya, baca yasin dengan benar khusyuk, baca tahlil benar khusyuk, niat etikaf ada di masjid, pulang pun dengan benar, maka akan tercatat kita sidik menjadi orang-orang yang sidik. Sidik itu martabat Siddiqiyah tali martabat nubuah derajat Siddiqiyah itu adalah derajat yang tertinggi setelah derajat kenabian Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an beliau membagi as-siddiq fi Siddiq itu ada di enam perkara ada sidgun fil gol benar dalam ucapannya, nggak pernah bohong, nggak pernah bohong. Kalau sudah mengatakan wajah tu wal art, betul betul hatinya penuh dengan khusyuk kepada Allah. Nggak pernah bohong. Sidqun fil gol. Kemudian sidqun wal iradah. Beneran niatnya, beneran tujuannya enggak ada tendensi yang lain kemudian fil azm betul-betul kuat kemauannya enggak asal-asalan apa ya diteruskan apa enggak kemudian fil wafa bil azm kemudian dipenuhi pak bukan hanya semangat tapi dipenuhi, dilakukan. Kalau sudah begitu, sidkun fi tahqiq al maratib al Sidik benar-benar untuk mentahqiq, bukan sidkun fil amal dulu. Setelah itu sidkun fi tahqiq fil maratib. Film agama maqamatiddin betul-betul dia lakukan syukurnya sampai kepada hakikat syukur, sabarnya sampai ke hakikat sumber, dikirnya sampai ke hakikat dikir. baca Qurannya sampai ke hakikat tilawah. Tahu gak hakikat tilawah? Wahidatul alaihim Hum, tambah mantap imannya kalau baca Quran. Idza dzikrullah wajilat qulubuhum kalau mengingat Allah takut hati. Ini kita zikir la Hatinya kemana? Ini enggak ada hakikat zikir. Tapi mereka udah merasakan itu hakikat zikir ya ikhwani. Nah, karena itu ayo kita jangan hanya sekedar gemar menghadiri hall, tapi kita harus bisa punya cita-cita menjadi seperti sahibul hall. Enggak ada mustahilnya saudara. Habib Abdullah bin Musin lahir seperti kita lahir. Tapi Habib Abdullah bin Musin itu serius mencari guru. Mencari guru untuk membina datang ke Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Datang ke Habib Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Datang kepada guru-guru. Kita ini enggak serius. Kita datang ke kafe, kita datang ke warung, kita pakai sisa, kita main gaulek, kita nggak serius. Apa jadinya kalau umur kita cuma demikian ya, Ikhwani. Padahal kita semakin tua. Apa yang kita rasakan hidup ini? Oh hidup seperti gaya binatang. Kalau lapar makan, kalau haus minum setelah itu kita ke WC berak dan kencing La ya ikhwani. kita pingin merasakan nikmatnya yang dirasakan oleh Habib Abdullah Musin al -Attas. kalau enggak tangisi diri anda tangisi diri anda sampai kapan sadarnya karena itu ayo kita bangkit sekarang ini jadilah antum sebagai penerus daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu anhu. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita tersentuh sekali. Bagaimana dalam keadaan sakit Habib Abdullah dibopong untuk melaksanakan salat berjamaah. Yang sehat ini kemana? Masjidnya juga ada di sini ya ikhwani. Apa yang kita lakukan selama ini? Kita jadi budak nafsu ya ikhwani. Terakhir, terakhir di tubuh manusia ini, di tubuh manusia ini ada yang disebut al-qalb hati, ada yang disebut Ar ruh, ruh, ada yang disebut asir, As saudara, hati, ruh dan sir kita ini tidak akan sempurna kalau tidak masuk kepada sir kalau digambarkan kata Habib Abdullah Musin al Atos dalam kalamnya al qalb mithlul bed waruh mithlul qafas wasir mithlul tairi fil qafas walan yanal insan hati manusia itu seperti rumah Ruh manusia itu seperti sangkar. Sir itu adalah seperti burung. Pingin dapat burung, maka, harus masuk rumah dulu. Buka rumahnya, baru dibuka sangkarnya, baru Anda bisa menggapai burungnya. Begitulah juga kita, al qalab Mahalul Ma'rifah, Waruh Mahathir Mahalul Mahabbah, Wasir Mahalul Hakikah pingin hakikah saudara biar menjadi ahlul hakikah lewat hati dulu bersihkan perbaiki jangan ada sombong di hati jangan ada ujub di hati jangan ada benci di hati jangan ada hikid dengki di hati bersihkan hatinya kemudian Masuk dalam roh tanamkan mahabbah kepada Allah, tanamkan mahabbah kepada nabi, tanamkan mahabbah kepada orang-orang yang soleh. Jika kamu sudah begitu, barulah kamu bisa menggapai hakikoh. Disitulah akan ter, 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 merasakan hakikoh daripada segala sesuatu. Oh, ini hakikoh itu ilim Oh itu hakikatus sholat, Oh itu hakikatut tilawah. Sekarang kan yang ada cuma lafaz-lafaz. Yang ada cuma hanya buku. Yang kita saksikan Hakikat kita nggak pernah menyaksikan. Kenapa? Inginnya masuk ke sir. enggak pakai ruhnya disehatkan, enggak pakai hatinya dibersihkan. Karena itu ayo kita perlu guru dalam hal ini. Ya mudah-mudahan kita ditemukan murabbi yang bisa membimbing kita untuk bisa memperbaiki hati kita, memperbaiki ruh kita sehingga kita bisa merasakan apa yang dimerasakan oleh orang-orang yang salihin. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang salik yang sadik sehingga kita bisa menemui murabbi arwahina murad وصلي أجسادنا آمين يا رب العالمين <سؤال> وصلى الله <سؤال> على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين <سؤال> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته